kegiatan hari ini bakti sosial ya, bakti sosial tentang kesehatan gigi, di mana yang kita lakukan adalah tadi penyuluhan sebentar, kemudian penjelasan tentang sikat gigi yang benar. Nah, yang kita lihat di sekeliling ini adalah pemeriksaan pengobatan. Antara lain pengobatannya itu pencabutan gigi susu ataupun gigi-gigi yang udah rusak parah ya, yang masih dalam tindakan pencabutan yang ringan. Lalu seperti ini tindakan penambalan gigi di mana dilakukan pada gigi yang karies ya, gigi yang busuk. Jadi biasanya masyarakat tidak pernah mengeluh selama dia tidak merasa sakit. Nah, melalui bakti sosial ini si anak tahu, oh ternyata giginya rusak, lalu kita lakukan penambalan untuk pencegahan karies itu berlanjut. Jadi sasaran kita memang anak-anak sekolah dan masyarakat umumnya, karena anak-anak sekolah ini masa hidupnya akan lebih panjang. Nah, jadi dari awal giginya sudah terpelihara ya, dan giginya sudah dirawat seperti ini, tentunya dia kesehatan umumnya juga akan lebih baik, dimana pintu masuk makanan itu adalah rongga mulut ya. Jadi pintu masuknya sehat, makanan yang melalui pintu masuk itu dicerna di dalam tubuh juga menjadi makanan yang sehat juga. Seperti itu, Pak.